Syudaralun, Forum Seni Gayo menggelar pameran lukisan tentang lingkungan serta pameran kerajinan dari daur ulang sampah di Kompleks Tugu Amandimot, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Pameran yang digelar secara sederhana itu untuk mengisi kegiatan peringatan Hari Bumi 2019. Dalam pameran itu, beberapa seniman lukis menampilkan lukisan yang menggambarkan kondisi lingkungan. Bukan hanya pelukis, bagi warga serta anak-anak yang ingin melukis diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Koordinator Forum Seni Gayo, Abrar Syarif, mengatakan pameran ini bertujuan untuk mengajak masyarakat, khususnya warga Kota Takengon, agar lebih peduli terhadap keselamatan bumi. Dalam hal ini, warga bisa mengambil peran dengan menjaga kondisi lingkungannya. Kegiatan hari ini momennya memperingati Hari Bumi Sedunia. Di sini para kawan-kawan berupa atau pelukis itu mengekspresikan lukisannya bertema tentang alam. Ya. Nah, ini berkolaborasi dengan kawan-kawan dari lembaga aktivis lingkungan juga, lembaga kemanusiaan. Dan dari Takengon, Mahyadi, Serambi On TV.